Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel bonsai gembong. Di belakang saya sudah ada bahan bonsai asem ya. Ini dulu dari semai biji, usia di lahan ground saya tanam kurang lebih sekitar sudah 4 tahun. Untuk 3 minggu yang lalu saya melakukan pembongkaran dinding ground, sudah saya update ya, saya berbagi untuk teman-teman. Pengennya tadinya saya mau proses ulang untuk program akar membuat kaki muter ya. Berhubung saya bongkar, saya bersihkan, ternyata kaki di bawahnya terekspos ekstrim. Jadi saya sayang, akhirnya saya ke depan pengennya sedikit berekspresi untuk pohon ini. Nah, ini saya mau melakukan pemindahan bahan ini. Sebenarnya lambat ya kalau kita pindah, karena apa, saya sayang ya, kemarin di samping-sampingnya pohon ini saya buat dinding ground baru, saya tanami bibit baru. Untuk pohon sebesar ini di sampingnya banyak sekali tanaman baru, nanti akarnya bisa naik ke dinding ground yang baru ya. Jadi saya ambil kesimpulan untuk saya eksekusi, kemarin sore sudah saya lakukan. Oke, kita langsung saja ya, nggak usah panjang lebar. Nanti seperti apa tip untuk pemotongan akar ini, untuk batang sebesar ini saya sisakan 3 akar ya. Kita cek langsung ya. Oke, ini dia untuk bahannya ya. Ini tingginya sekitar hampir 5 meter ya. Saya sudah kasih pemancang ada 4, tinggi sekali pemancangnya, ada 4 meter lebih untuk pemancangnya. Nah, di sana terlihat. Nah, ini untuk tanaman barunya di sebelah pohon asem ya. Nah, jadi kalau kita biarkan pohon asem kita proses di sini, akan akar pohon asem akan naik ke dinding ground yang baru. Ini kemarin sore saya lakukan pemotongan akar, sempat drop total ya. Daun ini sempat layu total. Nah, ini terlihat ya, terlihat subur, masih sehat ya, tidak layu ya. Nyampe di atas terlihat tidak ada yang layu. Tapi hati-hati teman-teman, untuk pendongkelan seperti ini kita harus perhatikan beberapa tip ya, untuk kita potong beberapa akar. Usahakan jangan ada daun muda, daunnya tua semua ya. Untuk ID pohon, bahan bonsai apapun ya, ini pohonnya, daunnya ini tua semua ya, tidak ada yang daun muda. Oke, ini dia, saya mau tunjukkan untuk teman-teman. Kemarin sore sudah saya proses pemotongan akar. Oke, ini dia ya, akar yang saya sisakan. Terlihat di sini ada 1, 2, sama di sini 1 lagi 3. Untuk batang sebesar ini dengan ketinggian mencapai 5 meter kurang lebih, untuk tinggi pohon ini nyampe di atas. Nah, saya coba mau kasih alas dulu di bawah biar terlihat. Nanti saya mau tunjukkan untuk teman-teman jalur ini kemana saja untuk kasih asupan ke atas ya, ada 3. Sudah saya pasang ya, untuk ini alasnya di bawah tembus semua ya. Saya sisakan yang menyamping 1, 2, sama di belakang sana 1, 3. Saya bertujuan nanti untuk pemotongan pas panen kita biar mudah ya, yang kesamping kan kita memotongnya nanti enak. Kalau bisa jangan usahakan untuk yang disisakan akar yang turun ke bawah ya, kita akan sedikit sulit. Nah, terkecuali ini ada di dinding ground tinggi, kita sisakan satu yang ke bawah tidak apa-apa ya. Kalau ini di dataran tanah pas, jadi nanti pas eksekusi untuk pemotongan akarnya enak di samping. Nah, terlihat. Oke, saya mau tunjukkan akar-akar mana saja untuk jalur nutrisi ke atas yang saya sisakan. Oke, sebelum saya mau menunjukkan
akar dari jalur mana saja yang kasih asupan nutrisi ke batang utama. Untuk besar batang utama seperti ini ataupun mungkin yang lebih besar atau yang lebih kecil sama saja ya. Tentunya kita harus menyisakan beberapa akar dengan pembagian yang tepat dari sisi sebelah sini sama sebelah yang di belakang. Oke, untuk akar yang pertama ya, ini terlihat masih cari asupan nutrisi. Ini jalurnya di sini, terus ke sini masih kasih asupan ke atas ya. Nah, kita lihat yang dari belakang ya. Nah, di sini ada dua, walaupun ini sejajar, tapi kemarin sore saya lihat untuk jalur nutrisinya untuk yang akar di sini ini larinya ke bawah sini, terus ke sini, ke atas agak sedikit gelap ya, masuk ke dalam sana. Dia kalau saya lihat kemarin sore ini ya. Nah, di sini untuk kasih asupan di sini. Terus yang satunya lagi jelas untuk akar yang ini lari dari dalam sini terusannya ke kemarin sore saya lihat ke yang ini, ke batang ini. Jadi pas ya, yang jalur ini untuk kasih asupan dari sebelah sini, terus yang ini larinya ke belakang sini, terus yang besar tadi paling mudah untuk dilihat kasih asupan ke sini pas. Jadi untuk dengan batang sebesar ini, pembagian untuk pemberian asupan nutrisi yang saya sisakan akar di bawah terbagi untuk tiga bagian, dari sini, dari sebelah sini, sama sebelah belakang. Oke, seperti biasa saya mau untuk lakukan pemberian media tanam, tentunya kalau sangkok biar kita cepat ya untuk keluar akarnya. Saya mau pemberian media tanam yang spesial biar akarnya cepat keluar. Ya, selesai ya, kali ini sudah saya lakukan penimbunan. Saya sedikit untuk media tanam sedikit agak super, agak bagus ya. Saya pakai kokopit, pasir Malang yang halus sama pasir ladu kali saya campur jadi satu, paling banyak untuk kokopitnya. Kita berharap nanti cepat akar keluar banyak ya. Ini saya kasih ubin sebelum saya kasih tadi tak tahannya ini, karungnya, biar nanti untuk pengecekan akar kita lebih mudah. Udah akar apa belum, kita tinggal tarik ini keluar, kita lihat bisa untuk akar yang tembus ke bawah tentunya lebih mudah kita lihat ya. Nah, oke, ini sudah saya siram full, nanti kita tinggal kalau sudah sedikit agak kering untuk media tanamnya kita kasih penutup bekas plastik polybag, enggak apa-apa, kita tindih pakai genteng atau batu yang lain. Terus untuk penyiraman di sini jangan terlalu banyak ya, usahakan penyiraman lakukan kita kontrol ya, kalau tanah di seputar sini masih basah tentunya jangan terlalu banyak disiram, tapi kalau untuk suhunya terlalu ekstrim, terutama di luar dari media tanam ini, nanti kalau terlalu banyak penyiraman di media tanam ini akan busuk ya. Kita perlu pohon ini intinya sejuk ya. Jadi di luar tanah sini kita sering-sering siram, jangan di dalam sini, di luar seputaran pohon ini ya, biar pohon ini terkondisikan untuk tingkat kesejukannya. Oke teman-teman, ini tadi sedikitnya dari saya di channel Bensek Gembong, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun ID-nya, dari awal saya
mulai belajar teknik cangkok akar untuk panen bahan bonsai ID apapun, ini paling efektif dan aman. Saya sudah beberapa kali untuk asem ekspos akar, dulu juga berasa update untuk cangkok akarnya bagaimana, terus untuk bahan waru ataupun yang lain. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gebang. Mudah-mudahan ini tadi sedikit menginspirasi untuk teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.